Sementara itu, pemerintah Kota Semarang memberikan bonus kepada atlet dan pelatih yang berpartisipasi dalam Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang. Pemerintah Kota Semarang memberikan tali asih kepada 11 atlet dan 3 pelatih yang ikut serta dalam Asian Games 2018 yang berhasil menorehkan prestasi mengangkat nama bangsa dan negara Indonesia. Atlet para layang yang mendapatkan medali emas diberikan tali asih senilai 75 juta rupiah. Sedangkan atlet bridge yang mendapatkan medali perunggu diberikan tali asih senilai 25 juta rupiah. Sementara untuk atlet dan pelatih yang tidak mendapat medali, diberikan tali asih masing-masing 5 juta rupiah. Kami merasa berterima kasih sekali, dapat perhatian, apresiasi. Mudah-mudahan ini bisa memberikan dan menambah motivasi dan semangat kami untuk terus berlatih, terus mempertahankan, dan terus untuk mencapai prestasi semaksimal mungkin. Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi berharap para atlet dapat menjaga komitmennya untuk tetap berada pada daerahnya masing-masing. Jangan sampai karena alasan pembinaan, atlet dengan mudahnya berpindah atau dibajak daerah lain. Tapi saya menyoroti satu hal saja, seringkali pembinaan itu tidak konsisten, tidak berkelanjutan, karena kepentingan-kepentingan wilayah, kepentingan daerah. Kita sering dapat laporan, atlet yang sudah kita bina, kita kasih uang pembinaan, uang saku, dan berprestasi bonus, pada hari hanya menjelang PON, tiba-tiba sudah tidak ber-KTP Semarang. Tiba-tiba sudah bukan mewakili Jawa Tengah pada saat PON. Nah ini kayaknya menjadi sesuatu hal yang harus didiskusikan secara serius. Karena sebenarnya kekuatannya ini kan sama nih, satu wilayah NKRI. Kenapa harus saling ngambil antar provinsi, antar daerah? Kan lebih baik membina masing-masing di daerahnya, siapkan sarana prasarannya dengan baik. Damar Sinuko, Semarang.